Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Sambrosa rasa ya? Betul. Iya, betul, Pak. Kami Sambrosa tim ya. Mana? Sambrosanya ada. Ada di belakang. Ya, kami tugasnya. Tugaskan untuk bersiap. Ya, silakan, silakan. Ini gimana? Gimana, Pak? Bisa kami bantu? Iya. Kami sebagai timnya ditugaskan dulu. Ditugaskan untuk membersihkan. Ya. Usaha Bapak ini, tempat usaha Bapak. Ini di saya itu jualannya itu sudah kira-kira 2 tahun kayaknya sudah lebih. Sudah sepi banget. Enggak tahu apa dari mana, apa-apa. Orang di mana saya enggak tahu pokoknya. Mana ada yang ngomong katanya ada orang pembeli warung Bapak itu bermasalah katanya. Saya enggak tahu. Saya tuh nggak pernah ke dukun-dukun juga nggak pernah. Jadi masalahnya apa? Saya nanti kira nggak terus sama Pak di Sambung Rosso. Iya. Ya kebetulan saya juga di kesini duluan karena emang ditugaskan beliau untuk membersihkan. Iya. Nanti kita ini aja ya. Ruat apa? Selawat aja selawat. Iya. Pasti juga selawat. Kita dibersihkan ya. Mohon izin ya Pak. Iya. Ya borong aja apa ya saya. Insyaallah. Ya insyaallah. Ya kalau ada apa-apa saja. Ya kita enggak perlu sujud, Pak. Ya orang enggak perlu. Ya. Tempat Bapak aman gitu. Iya. Berarti kita pakai ini selawat aja ya. Kita ruat ke selawat untuk pembersihannya. Lama udah lama ya. 2 tahun kayaknya lebih kayak 2 tahun. Lumayan ya. 2 tahun. Saya ya borong sama di sambung proses. Gimana, Pak? Caranya? Langsung aja. Siap. Jangan jalan, sampai jalan ya. Bangun aja. Rumah tempat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askili dolimin bidolimin wa arizda mimmai imsalimin wa ala alihi wa sahbihi asma'in Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fasili zalimin min zalimin wa akhza min bayrihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Pak dengan berkat sholawat, insya Allah tempat juga netral, kita punya pikiran suci kemana, awalnya bersih kembali bersih, gak usah kita punya pikiran dikerjain orang atau gimana, gak usah, awalnya gini aja, usaha kita awalnya ramai, kembali ramai, gak usah kita punya pikiran apa-apa. Tapi ini Bang Sobri, rasanya gak sih energinya? Lumayan ini. Ini Pak. Kayaknya ada sesuatu yang tertanam Pak di sini Pak. Ada sesuatu entah tahu itu bendanya apa. Yang jelas ada yang tertanam di sini. Sehingga pembeli melihat di sini enggak nyaman. Banyak kemungkinan datang pergi, baru melihat udah pergi, karena emang nggak ada kenyamanan sih. Nah, aura Itu punya ragu-ragu lah, kebanyakan ragu-ragu. Berarti kamu udah membuktikan bahwa pembeli datang pergi lagi. Dia pergi lah. Oh, iya. Emang dia masuk dalam ada yang langsung pergi aja. Lihat-lihat, langsung pergi lagi. Ya, ini sih kalau disini, ada energi yang lumayan nih. Simpenan atau gimana lah ya? Yang kita nggak tahu sih. Ada tanaman yang sekiranya membawa energi yang kurang baik, buat usaha Bapak kurang baik. Iya.
istrinya ya mungkin pembeli atau ini kabur gitu. Gak nyaman lah intinya membuat ini gak nyaman. Enggak lah. Coba kita coba diwujudin ya. Kita berusaha diwujudin ya. Ya, insya Allah ya. Bila soalnya Allah mengganti ya mungkin kita bisa itu. Coba deh. Pak, ayo Pak, bantu Pak. Coba kita ini dulu ya. Dupa. Pak, maaf Pak, agak mundur dikit. Agak mundur. Bang Adek merasakan di sini ya Bang Adek ya? Iya, lumayan nih di sini. Kitaran sini Bang Sobri. Coba ya, kita dicoba. Nyala. Enggak kuat saya. Enggak kuat, Pak. Panggil Aki, Pak. Udah. Bang. Sudah. Enggak kuat saya. Aki aja. Ya benar. Saya juga enggak. Pak. Aki. Enggak kuat saya. Lumayan soalnya energinya nih. Kita kan. Boleh. Assalamualaikum. Lumayan nih. Untuk perbuatan sudah. Tapi karena emang energi yang dirasakan kita kalau gede, ada energi yang kurang baik. Gak kuat saya. Ternyata saya berusaha untuk mewujudkan, namun saya nggak sanggup. Saya sanggup. Terlalu kuat. Kalau gede energinya. Itu udah di luar, udah. Ini di luar ada apa? Dua makhluk, Pak. Ada dua makhluk, tapi saya nggak tahu kiriman atau apa. Tadi ngerasain energinya di mana? Sini. Dalam sini. Sekitaran sini aja. Kenapa berat? Gak kuatnya kenapa? Kenapa? Kalah. Kencang banget dorongannya. Berat. Ini kayak ini, wanita, Pak. Jadi sosok wanita. Ya bisa dibilang kuntilanak, bisa wikopel, tidak ya, wanita. Karena ada yang perempuan, beli perempuan-perempuan, tapi orang tahu indra ke enam. Itu di dekat, itu katanya dekat ini, sini katanya. Ada itu perempuan? Dekat tempat minuman ini. Oh, di sini ya? Iya. Pak, di situ kok ada banyak. Dan saya kan enggak tahu. Coba dia tinggal. Iya. Merinding ya Bang Sobri. Perempuan saya mau Bang Sobri gitu. Tapi tadi udah disolawatin ya? Sudah. Saya izin ya, Pak ya. Kita bersihkan ya. Saya izin, saya bersihkan ya. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim
salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadu bil halaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustaskol qamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Suruh goib, jaga, OKB, wujud. Cek. Sekitaran sini, coba nanti. Oh, situ bang, dekat itu. Ya. Sip. Oh, ini kayak kayak paku ya pak, modelnya kayak paku. Ini di ya artinya ditanam. Bisa jadi tertanam dibawa oleh sosok perempuan tadi, makhluk tadi. Perempuan. Gitu. Jadi walaupun ditutup, walaupun bisa masuk juga. Bisa nembus. Oh, ya namanya goib begitu ya. Ya. Oh, makanya ya. Saya, kalau ditutup, udah ditutup kok bisa masuk? Bismillah, tapi gini ya, pak, ya. Apapun yang terjadi ya, itu ya. Perlu diingat bahwa firman Allah itu ada di surah 30 ya. Oma asobah bumi musibatin fabi maka sahabat aidikum fayakuan fasil. Sesungguhnya masalah yang terjadi dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri. Nah ini perlu diingat pak, artinya Allah lagi mengingatkan mungkin saat ini pada kita. Jadi bagi saya ujian itu enggak, tapi Allah itulah Maha Rahman Rahim kan pak. Jadi siapa tahu di sini kita lagi diingetin, bapak diingetin mungkin kurang apa ya, bisa jadi karena sesungguhnya orang bermasalah itu pasti punya salah. Oh gitu, gitu. Nah, punya salah sama siapa, dicek hablum minallah hablum minannas ya, hubunganmu dengan Allah hubungan dengan sesamanya. Nah kita bisa ya, makanya Rasulullah ngajarin kita untuk selalu berbaik sangka ya. Ini anggap aja ini nggak ada kiriman-kiriman, nggak ada, anggap aja mungkin insyaallah dengan kita sholawat tadi semakin berkah ya, kita berharap syafaatnya Rasulullah. Intinya kuncinya satu pak, yakin atas kuasa Allah, berharap ridho Allah dan syafaatnya Rasulullah. Itu aja kita ya. Saya doakan berkah. Bismillah. Mudah-mudahan ya depan nanti memang auranya saya lihat aura depan kurang mantep. Insya Allah mudah-mudahan tadi dengan sholawat kita Allah bebaskan dari energi jadi, negatif. Sudah itu sudah. Sekarang udah bersih gitu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi mohon maaf pak, saya bukan ustaz. Saya bukan ulama, bukan Kiai Kijawan. Panggil saya Ki Sampung Roso aja pak. Ya saya bukan ustaz. Karena ya memang bukan, saya hanya hamba yang doif, yang kepingin berbuat baik aja dengan sesama. Gitu ya pak. Oke, saudara-saudara, ini sebagai edukasi kita ya, bahwa
kita tidak perlu menyalahkan keadaan, tapi salahkan diri kita sendiri. Introspeksi, muhasabah kata Rasulullah ketika kita punya masalah, ya. Dan kembali ke Allah, karena segala kekuatan, rezeki, semuanya itu milik Allah. Kembali ke Allah, ya. Jangan yakin, jangan percaya dengan makhluk-makhluk yang mengganggu. Abaikan, ya. Kita harus kuat. La haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Enggak ada daya kekuatan selain kekuatan Allah, Pak. Intinya introspeksi diri gitu ya. Betul. Apa dari ibunya, apa dari saya, jadi juga. Betul. Saran saya mulai sekarang, sunahnya ditambah sholat tobat sebelum tidur malam, sholat tobat 2 rakaat, Pak. Iya. Biasa ya, kadang-kadang asal kan dari sini tuh saya tidur jam 1 ya nonton. Tapi nonton dari sini nonton dulu. Dan tidur jam 1 ada jam 2. Dan mau sholat ya seminggu kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang terus, tapi kadang-kadang ya itu bangunnya pas subuh. Yang penting sholat tobat. Iya, ya, jadi sholat tobat. Iya, sholat taubat. 2 rakaat. Iya. Sebelum mau tidur malam. Iya. Sholat tobat 2 rakaat sebelum tidur malam. Iya. Ya. Atau kalau bapak mau tengah malam nggak apa-apa, terserah. Oh, gitu. Jadi nggak gitu. Usah tidur, nggak habis tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sholat taubat. Iya. Berapa rakaat, Ustaz? 2 rakaat aja. Ya, terus baca istighfar semampunya, baca sholawat semampunya, lalu berdoa. Doanya cuma satu aja, minta ampunan doang. Oh, iya. Kita sholat taubat berharap taubatan nasuha. Gitu. Ya, Pak? Iya. Gitu ya. Oke, seluruh sama Rasul, doakan beliau, warung beliau, usaha beliau dilancarkan Allah. Ya, doakan mudah-mudahan warung ini, tempat ini semakin berkah. Dengan sholawat kita tadi, ya. Terima kasih. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif. Agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif, karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik-baik, karena ucapan adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.